Mari belajar menghitung luas persegi panjang. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Kita punya persegi panjang dengan panjang dan lebar. Maka luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Mudah sekali, karena rumusnya adalah panjang kali lebar. Kita langsung ke contoh berikut. Kita punya persegi panjang dengan panjang sama dengan 6 dan lebar sama dengan 5. Berarti luasnya yaitu panjang kali lebar sama dengan 6 kali 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi luas persegi panjang dengan panjang 6 dan lebar 5 adalah 30 satuan luas. Nah, mari kita selesaikan soal berikut. Kita punya persegi panjang dengan panjang 15 dan lebarnya adalah 8. Maka luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti panjangnya adalah 15 dan lebarnya adalah 8. Berapakah hasilnya? Kita hitung bersama. 15 kali 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Kita tulis nolnya, kita simpan 4 di atas. 8 kali 1 adalah 8, ditambah dengan 4 sama dengan 12. Jadi luas persegi panjang dengan panjang 15 dan lebar 8 sama dengan 120 satuan luas. Berikutnya kita punya persegi panjang dengan panjang 12 dan lebar 9. Ingat, luas adalah panjang kali lebar. Maka di sini kita punya 12 kalikan dengan 9. Kita hitung bersama. 12 kali 9. Kita kalikan di sini. 9 kali 2 sama dengan 18. Kita tulis 8 di sini dan 1 menyimpan di atas. 9 kali 1 adalah 9, ditambah dengan 1 tadi kita simpan. 9 tambah 1 sama dengan 10. Kita tulis 10. Jadi 12 kali 9 sama dengan 108. Luasnya berarti sama dengan 108 satuan luas. Yang nomor 3, kita punya panjangnya adalah 9 dan lebarnya adalah 6. Ingat, luas adalah panjang kali lebar. Berarti di sini 9 kali 6. Berapakah 9 kali 6? 9 kali 6 sama dengan 54. Jadi luasnya adalah 54 satuan luas untuk persegi panjang dengan panjang 9 dan lebarnya sama dengan 6. Nah, inilah cara menghitung luas persegi panjang.